cara melakukan revisi pada jurnal yang menggunakan OJS 3. Ketika masuk akun, maka tampilannya akan seperti ini. Biasanya sebelum kita membuka akun, kita biasanya akan mendapatkan pemberitahuan kalau artikel kita diminta untuk revisi. Setelah itu, kita bisa membuka akun dan tampilannya akan seperti ini. Di sini ada tulisan Round 1 status revision have been request. Revisi diminta oleh editor. Maka langkah yang perlu kita lakukan, yang pertama adalah kita lihat bagian reviewer attachment ini. Ini adalah lampiran dari hasil review oleh reviewer. Kemudian file ini kita download, kemudian dibuka. Nah, di sini ada masukan-masukan dari reviewer. Kita klik bagian enable editing, kemudian kita cermati satu persatu apa saja masukan dari reviewer. Setelah itu kita lakukan perbaikan. Nah, setelah selesai dilakukan perbaikan, kemudian klik simpan atau kembali ke menu akun kita. Berikutnya adalah kita upload file. Kita upload file dengan pilih di sini, select komponen, pilih artikel tag, kemudian upload file. Setelah itu kita pilih artikel-artikel atau artikel kita yang sudah direvisi tadi. Nah, misalnya di sini sudah direvisi, kemudian continue. Maka setelah ini selesai, complete, maka inilah hasil revisi yang nanti dilihat oleh editor. Jadi ketika file tadi sudah diupload, maka otomatis ada pemberitahuan ke editor bahwa Anda sudah selesai melakukan revisi. Demikian tutorial, semoga bermanfaat.